Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan lakukan pemupukan di tanaman yang tempo hari kita tanam, dan ini kondisi daun yang saat sekarang ini dibilang musim kemarau. Sebelum memupukan, kita cek dulu perkembangan daripada batang daun, dan ini juga adalah tanaman cabai yang juga akan nanti kita ikut melakukan pemupukan, dan sebagian yang lain tanaman, baik itu durian yang beberapa pohon akan pupuk dengan memakai pupuk LPA. Sebelum kita melakukan pemupukan dengan pupuk LPA, kita siapkan air dulu sebanyak 10 liter air dengan kapasitas untuk pemupukan kali ini yaitu 300 cc. Karena botol ini kita takar sampai ukuran dengan 300 cc dalam pemupukan tanaman jagung maupun lombok cabai serta tanaman durian. Ini sambil kita tuan dulu, sekedar informasi bahwasanya untuk melakukan pemupukannya bagusnya di pagi hari dengan sore hari setelah menjelang terbit matahari antara pukul 4 dengan sampai pukul 5. Ini kita lakukan di sore hari sambil kita tuangkan ke dalam wadah. Sambil kita tuang, sembari tangki penuh, kita lakukan pemupukan yang ketiga kalinya memakai pupuk LBH. Bagi teman-teman yang ingin memesan daripada pupuk LBH ini, bisa melihat deskripsi pada video di bawah. Oke, kita lakukan pemupukan dengan metode penyemprotan pada tanaman jagung beserta tomat dan cabai yang saat ini kita lakukan penanaman tumpang sari. Oke ya teman-teman, dimanapun berada, salam sukses selalu untuk para petani. Nah, ya, sambil kita melakukan penyemprotan, nanti juga akan kami review kembali tentang hasil daripada bagaimana hasil dari pemanfaatan pupuk LBA ini dengan kondisi saat ini, karena sekarang ini adalah musim kemarau. Saat ini kita lakukan pemupukan ketiga kalinya. Baik teman-teman dimanapun berada, mungkin sekian dulu yang bisa kami informasikan untuk perkembangan daripada tanaman jagung, tomat, cabai, dan beberapa pohon durian yang akan kita lakukan pemupukan pada sore hari ini. Oke, sampai jumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.